kami dari komunitas Jemaat Barokah. Kebetulan kami adalah kumpulan ibu-ibu yang mencari kegiatan yang positif gitu untuk kami. Daripada kami ngobrol nggak jelas, melakukan kegiatan yang nggak bermanfaat, kami sepakat untuk melakukan kegiatan berbagi di setiap hari Jumat. Kebetulan kami memilih tempat-tempat kayak penghafal Quran, terus panti asuhan, yatim piatu, atau kadang-kadang juga kami berbagi nasi bungkus gitu ke sekitar. Nah, kami memilih di sini karena kami melihat di sini adalah anak-anak yang harus disubsidi ya. Jadi kami memilih di sini dan kebetulan mereka juga adalah penghafal Quran. Kami berharap dengan memberikan ke mereka, kami juga bisa mendapatkan berkah dari mereka juga gitu. Sehingga insya Allah kelak seperti janji Allah ya, bahwa kita akan dikumpulkan bersama komunitas kita. Kami semua berharap kelak kita semua bisa berkumpul di surganya Allah. Mungkin itu dari kami. Harapan kami anak-anak bisa tetap semangat. Pengurus pondok juga bisa semangat. Jadi akan melahirkan generasi-generasi yang nanti generasi-generasi ahli Quran gitu. Jadi Indonesia itu akan semakin baik gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kami itu sudah sekitar 4 tahun ya berjalan ya. Anggotanya itu ya ibu-ibu rumah tangga gitu, ibu-ibu yang mengantarkan anak. Jadi kami menyisihkan sebagian uang kami untuk berbagi buat anak-anak semua gitu. Ya mungkin dari kegiatan kami ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya ibu-ibu di luar sana daripada bergosip nggak jelas gitu, daripada melakukan hal-hal yang tidak ini, alangkah baiknya gitu loh kita lakukan hal positif seperti misalnya berbagi seperti ini, mungkin seperti itu ya untuk intinya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada komunitas KJB yaitu Jumat Berkah yang telah datang pada hari ini Jumat 25 Maret 2020. Syukur dan kami terima kasih jazakumullah khairan telah memberikan sumbangan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada WIS yang telah membantu ya kami dari sumbangan ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa alihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu dari komunitas Jumat Berkah di Bogor. Mereka mengamanahkan kepada kami untuk menyalurkan sejumlah sembako bagi santri-santri penghafal Quran yang kurang mampu di SMA Al-Quran Wahda Islamiyah Cibinong. Kami atas nama pengurus di Wahda Islamiyah dan juga Lasnas Wahda Insurasi Zakat Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga para donatur diberikan keberkahan rezekinya, ditambah rezekinya, diberikan kesehatan yang afiat dan keharmonisan keluarga. Tentu yang paling utama adalah bagaimana juga mereka bisa istiqomah. Alhamdulillah dengan itu ada banyak program juga yang nantinya insya Allah akan kami coba sosialisasikan bersama para ibu-ibu komunitas Jumat Berkah. Di antaranya adalah untuk biaya studi para penghafal Quran ya yang kurang mampu. Kita berencana nanti setiap bulan memberikan biaya studi kepada mereka di SMA Al-Quran Cibinong Wahda Islamiyah Bogor ini insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.